Seperti yang saya jelaskan, bahawa pihak KKM bersama MKN sentiasa mengadakan perbincangan dengan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan apabila timbul permohonan dan sebagainya. Apabila dinilai, setelah dinilai dari segi risiko, dari segi setelah membuat penilaian risiko dan setelah menilai dari segi jumlah kluster yang dihasilkan oleh satu-satu sektor tersebut, maka kita membuat, kerajaan membuat keputusan. Itu pun setelah mendengar pandangan daripada semua pihak. Mesyuarat hari ini mendengar rayuan yang dikemukakan oleh tiga sektor, tiga aktiviti perniagaan, iaitu pasar malam, kedai gunting rambut dan juga pusat cuci kereta. Dan setelah berbincang dan melihat kepada tidak ada kluster baru yang dihasilkan oleh ketiga-tiga aktiviti perniagaan ini, maka mesyuarat bersetuju untuk meluluskan pasar malam dibenarkan beroperasi dari jam 4 petang hingga 10 malam dengan mematuhi SOP yang ketat. Antaranya jarak antara gerai dengan gerai 1 meter, laluan keluar masuk yang berbeza, iaitu one way saja untuk ke untuk memasuki pasar malam tersebut, dan kawalan yang ketat dan pengawasan oleh rela mesti ada untuk mengawasinya. Untuk yang beratur dan sebagainya juga dikawal supaya ada penjarakan. Begitu juga kedai gunting rambut dan salon dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam. Walau bagaimanapun, hanya perkhidmatan gunting rambut sahaja yang dibenarkan. Facial dan lain-lain untuk kecantikan tidak dibenarkan. Dan SOP-nya juga ketat, iaitu petugas mesti memakai pelindung muka, dan juga lebih baik kalau mempunyai face mask, di mana face mask dan face shield, apron yang digunakan mesti boleh dipakai buang, iaitu setiap pelanggan satu penggunaan apron, dan sarung tangan juga perlu dipakai oleh petugas yang menggunting rambut tersebut. Begitu juga dengan gunting rambut, sikat dan sebagainya mesti dicuci dengan air panas sebelum digunakan oleh pelanggan-pelanggan yang baru. Pusat cuci kereta juga dibenarkan beroperasi sehingga jam 10 malam.